Kanjeng. Ya. Terkait Atala Riksah nih, rame lagi ini seperti apa sih Kanjeng? Apa itu rame-rame apa aja dulu ini? Herdiansa kan sudah memberikan jawaban ya. Gimana jawabannya? Ya katanya boleh-boleh aja kalau misalnya ingin ngajak anak-anak pergi ke luar negeri. Tapi kan itu step besar, paling enggak dia tuh pihak sana tuh mintanya tuh bang, ya ngobrol dulu lah, perlu ngawan dulu, terus kita bye-bye dulu ngurus anak-anak, baru kalau misalnya mau ada rencana ke luar negeri ada pembicaraan ke sana, yang tidak ujuk-ujuk datang-datang minta izin gitu loh maksudnya. Oh jadi begini, jadi sebenarnya itu kan keinginan si anak, sebenarnya keinginan si anak sendiri. Ini yang saya yang disampaikan oleh klien saya ya, bahwa si anak itu kepingin umroh. Jadi dari tahun 2022, bukan ujuk-ujuk sekarang. Jadi perlu saya garis bawahi. Jadi di tahun 2022 itu anaknya sudah minta kepada ibunya untuk izin untuk pembuatan paspor. Nah, karena kita kan paham bahwa secara hukum bahwa mereka kan sudah berpisah. Hak asuhnya kan di tangan ibu, ya kan? Tapi secara fisik anak duanya itu kan masih sama bapaknya, kan demikian. Nah, karena apa? Itu kembali lagi klien saya itu ikhlas dan tidak melarang ya untuk saat ini kalau anaknya ingin bersama ibunya, ya kan? Tetapi dengan syarat jangan anaknya dipaksa. Nah, ini kan bisa mengganggu apa kejiwaannya si anak gitu loh. Silakan, tetapi pun sekiranya mau dibawa, saya tanya sama klien saya, ikhlas kalau memang si anak itu merasa nyaman sama ibunya. Nah, tapi saya garis baru lagi, jangan dipaksa karena mengganggu kejiwaannya. Jadi ibunya itu memang harus membuat pernyataan memberi izin. Nah, tetapi untuk permohonan itu harus kedua orang tuanya ke imigrasi. Nah, itu persyaratan yang diatur oleh keimigrasian. Nah, makanya butuhlah tanda tangan mereka berdua. Nah, di situ. Jadi bukan ini ujuk-ujuk juga. Nah, dan ini bukan drama juga. Tidak ada drama. Jadi ini bukan keinginannya bapak, keinginannya si anak. Nah, ini perlu saya luruskan. Dan ini tidak ada dramatisir apapun. Gak ada, jadi gak ada. Klien saya yakin pun gak ada ini anak untuk dieksploitasi kepinginnya umroh. Nah, cuman ini, ya kalau saya, ya sama berkeinginan kalau memang mereka mau bertemu, ya bagus. Tapi kan kepada ini kan individunya masing-masing, ya kan? Kalau memang klien saya, okay, saya mau bicara dengan mantan istrinya, yes okay gitu loh. Saya mau-mau saja, bukan tidak mau persoalan ini. Kan lebih bagus kita mempersatukan orang. Ini persoalan kan ada persoalan izin terhadap anak yang ingin melakukan ibadah umroh. Ini kan satu keniatan yang mulia terhadap anak. Dia bukan minta mau ke Amerika, ataupun ke Australia, ataupun ke Eropa. Ingin umroh. Sebenarnya, ini bapaknya sudah mendukung. Nah, tinggal ibunya. Nah, bagaimana ibunya? Makanya saya bermohon hilangkan dulu apa mungkin ya kita paham lah mungkin kesel jengkel ya wajar lah, tapi demi anak ini saya rasa saya juga bermohon kepada Bu Marwah agar bisa mengizinkan lah anaknya untuk melakukan ibadah umroh, ya kan? Ini juga bukan suatu, kalau tidak ada panggilan nggak mungkin anaknya itu ingin melakukan ibadah umroh. Ini ibadah ini kan ke tanah suci kan panggilan, ya kan? Nah, ini juga kita harus paham. Jadi jangan sampai anak mendapat panggilan untuk menunaikan ibadah umroh, mungkin ada yang menghambat. Nah, ini kan kurang baik juga. Jadi cobalah kita berpikir dengan tenang. Ya marah bolehlah sama bapaknya, tapi jangan sama anaknya dong. Tapi Mas Ariknya sendiri ada upaya buat komunikasi dengan Mbak Marwah ini? Ya kalau gini, bukan Mas Atalarik itu tidak mau. Dia pernah bicara sama saya juga sudah ngomong. Nanti ribut, lah itu saya yang tidak tahu yang dimaksud nanti itu ribut apa gitu. Jadi saya sudah juga menyampaikan itu.
Nah, misalnya apa klien saya ini kan sudah tidak mau ada keributan lagi. Nah, jadi dia menghindari untuk itu sebenarnya. Jadi dia hanya ini demi anak, ya kan, untuk anaknya agar bisa ibunya memberi izin untuk membuat paspor Republik Indonesia, karena paspor Republik Indonesia itu kan hak setiap warga negara Indonesia, ya kan? Tetapi mereka ada persoalan internal. Nah, ini yang menjadi persoalan.